Oke teman-teman YouTube semuanya, pada video kali ini gue kembali menjelaskan seputar WiFi di iPhone ya. Jadi karena banyak sekali pertanyaan seputar WiFi di iPhone, gue kembali menjelaskan. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru join di channel gue, alangkah baiknya ya teman-teman ya, bisa bantu support dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah bantu support. Jadi ketika teman-teman kesusahan untuk menghubungkan WiFi iPhone teman-teman ya, mungkin cara yang pertama dipastikan restart untuk iPhone teman-teman ya, supaya sistem daripada iOS itu sendiri itu tidak ada yang ngebug ya. Bisa jadi kemungkinan karena teman-teman terlalu lama mengaktifkan iPhone teman-teman, seperti itu ya. Dan untuk cara yang kedua, teman-teman bisa melakukan dengan cara mengatur setelan pada iPhone teman-teman ya, terutama di setelan jaringan iPhone teman-teman ya. Pilih atur ulang, kemudian teman-teman pilih yang atur ulang jaringan, seperti itu teman-teman ya. Dan jika masih belum working, kemungkinan teman-teman bisa juga untuk segera setting pada router yang teman-teman hubungkan ya, dengan catatan ketika teman-teman tidak bisa terhubung dalam satu router itu saja, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin banyak kendala juga ya yang atau mengalami kendala yang seperti itu ya, yang hanya satu. Jika teman-teman WiFi iPhone teman-teman itu di jaringannya itu barnya kendala seperti ini, itu biasanya terjadi karena hardware ya, bukan pada sistem. Kalau sudah sebagai contoh seperti ini nih teman-teman ya, dia sebenarnya jarak di WiFi Acid Cell ini tuh hanya kurang dari 5 meter ya kan, tapi pada pencarian pun tidak bisa ya, dia tidak nongol seperti itu ya teman-teman. Jadi kendala yang dialami iPhone ini tuh karena terdapat goncangan ya, atau sering terlempar atau terjatuh ya, mengalami di IC sinyalnya ya, IC WiFi iPhone ini, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau mengalami seakan-akan sinyal bar tidak bisa penuh walaupun dekat ya teman-teman, diusahakan supaya lebih dekat lagi ya, antara 1 meter atau 2 meter ya, supaya lebih working untuk terhubungnya, seperti itu ya, sinyalnya lebih kencang, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja sharing gua, paketkan satu komplit ya. Tum, ada tambahan lagi ya, jika teman-teman ingin menambahkan bisa kita saling sharing satu sama lain di kolom komentar, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dengan catatan lagi iOS teman-teman harus terbaru ya, kita kendala di iPhone teman-teman belum teratasi, coba di update lah kalau masih support untuk update iOS, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, maaf kalau agak belepotan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.